di KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Seperti biasa, anda sedang menonton Road to Success STPM 2020 dengan saya Syamira Nazir. Dan untuk hari ini sangat special kerana mata pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari adalah bukan tak asinglah orang katakan, terutama kepada mereka yang sangat gemar kepada perniagaan. Kerana subjeknya merupakan pengajian perniagaan dengan cikgu kita yang kita bawa terbang jauh dari pantai timur. Nak tahu siapakah beliau? Dengar-dengar cerita pengalaman mengajar dah lebih dari satu dekad ni. Ha, nak tahu siapa beliau? Ayuh kita saksikan dahulu Profil Guru. Baik, itu dia profil guru kita. Kan macam saya dah kata, pengalaman mengajar beliau lebih satu dekad, pernah mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang. Guru cemerlang untuk mata pelajaran ini juga. Bersama dengan Mira di studio, Cikgu Azmatun dari SMK Sultan Abu Bakar Kuantan Pahang. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mira. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat walafiat hari ini pagi Sabtu yang indah, berbahagia dan indah ni. Cuaca pun bagus hari ini, alhamdulillah. Baik, terima kasih Cikgu lagi sekali kerana sudi datang ke kelas Road to Success STPM pagi ni untuk mengajar saya dan juga murid-murid di rumah dan juga di studio dengan kita sebentar nanti. Tapi macam biasa Cikgu, sebelum kita belajar, sebelum kita berkenalan dengan subjek ni, nak berkenalan dahulu dengan Cikgu. Boleh Mira, insyaAllah. Cikgu dah mempunyai pengalaman mengajar dah lama. Kan pernah mendapat anugerah perkhidmatan guru cemerlang untuk mata pelajaran ni juga kan cikgu? Iya. Nak tanya cikgu lah, untuk hari ni subjek yang akan kita belajar ni pengajian perniagaan, apa yang cikgu nak fokuskan pada pagi ni? Okey, terima kasih. Okey, jadi hari ini apa yang kita nak fokuskan, kerana kita akan menghadapi peperiksaan untuk kertas subjek pengajian perniagaan ini pada minggu hadapan. Jadi hari ini kita nak fokus untuk pecutan semester 3. Kertas pengajian perniagaan semester ke 3. Ini yang cikgu nak fokuskan. Cikgu akan terangkan tentang teknik lah bagaimana nak skor. Ringkas ceritanya, kita nak membuat ulang kaji lah. Buat teknik, membuat ulang kaji semula tentang teknik-teknik macam mana nak menjawab soalan bagi kertas semester ketiga ini. Okay. Mungkin pelajar-pelajar dah memang terbiasa. Bagi semester tiga ini, dia sudah terbiasa menjawab soalan pengajian perniagaan. Tetapi untuk persediaan, kita perlu juga loh buat persediaan yang rapi bagi memastikan tidak ada kesilapan berlaku. Betul tak Mira? Betul. Macam kita nak pergi ke medan perang. Jadi kita kena memastikan persediaan kita untuk ke medan perang tu betul-betul kena lengkap sedia semua kan. Pelurunya. Betul tak? Senjatanya. Ya, betul. Jadi bukan senang kan. Itu dia. Itu untuk ke medan perang. Dalam peperiksaan ini kita nak medan perang juga cikgu, tapi kita nak perang dengan COVID-19. Betul itu. Sebab tu kita kena ikut SOP yang telah ditetapkan. Macam sekarang kita pakai pelitup muka kan. Jadi kita minta cikgu sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, minta cikgu untuk sanitasi tangan dahulu menggunakan gel pembasmi kuman. Okay. Silakan cikgu. Cikgu dulu ya. Okey, baik. Kemudian saya. Okey, bila kita sudah sanitasi tangan kita, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Okey. Baik. Baik. Ya, tara. Manisnya cikgu kita. Sama manis dengan Mira kan. Cikgu, bukan nak kata apalah, orang Pahang memang mana manis cikgu. Itulah sebenarnya. Kita punya trademark orang Pahang ni memang sweet-sweet kan. Sweet-sweet. Cikgu pun orang Pahang kan. Jadi orang Pahang memang sweet lah kan. Betul tu. Okey cikgu. Macam saya kata tadi, di studio bukan hanya ada kita berdua sahaja. Tetapi ada juga murid-murid yang cikgu bawakan. Anak-anak murid cikgu sendiri? Ya, betul. Dari sekolah SMK Sultan Abu Bakar Kuantan Pahang, kita persilakan di manakah calon-calon STPM kita. Manakah mereka?
Itu dia. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hai. Okey. Hai. Ini semua dalam projek ini. Ini saya membawakan secara live juga hari ini bersama saya, iaitu pelajar-pelajar saya daripada SMK Sultan Abu Bakar Kuantan Pahang. Baik, itu dia. Mungkin kita boleh minta mereka untuk perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Dipersilakan Madiha. Assalamualaikum. Saya Nur Madiha binti Mohd dari Sekolah Menengah Sultan Abu Bakar. Assalamualaikum. Saya Putra Muhammad Izzat dari SMK Sultan Abu Bakar. Baik. Seterusnya. Assalamualaikum. Nama saya Daniel Mazwan daripada SMK Sultan Abu Bakar. Assalamualaikum. Saya Zahiran Bitu Zahiri daripada SMK Sultan Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nur Asma Zahira dari Sultan Abu Bakar. Yang terakhir sekali. Ya, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zarif Adin dari Sekolah SMK Sultan Abu Bakar. Okey, inilah dia pelajar-pelajar ataupun calon STPM kita, cikgu. Ya, ni bakal-bakal pelajar cemerlang, insya-Allah. Insya-Allah. Kita doakan sama-sama. Kita akan begitu juga penonton-penonton di luar sana juga, ya. Ya, betul, insya-Allah. Jadi, kalau anda nak dapat keputusan yang cemerlang, nak skor grade yang bagus dalam subjek ni, jangan ke mana-mana sebab cikgu akan terangkan bagaimana cara nak skor, terutama sekali pada waktu kini. Kita sekarang dalam pecutan ni kan, cikgu? Ya, betul. Jadi, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Hanya di Road to Success STPM 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Nama saya Muhammad Adib bin Muzakir. Saya merupakan calon STPM 2020 dari SMK Sultan Abu Bakar Kuantan. Subjek yang saya gemari adalah subjek pengajian perniagaan. Kertas peperiksaan ini terbahagi kepada dua, iaitu bahagian A dan bahagian B. Saya suka bahagian A kerana ianya lebih mudah berbanding bahagian B. Soalan-soalan bahagian A menanyakan soalan fakta khusus dan fakta umum sahaja. Okey, kembali kita di Road to Success STPM 2020. Hari ini kita akan belajar subjek pengajian perniagaan bersama dengan Mira, Cikgu Azmatun dan juga pelajar-pelajar ataupun calon STPM 2020 dari Sekolah SMK Sultan Abu Bakar Kuantan Pahang. Okey, cikgu, tadi cikgu ada kata di segmen ataupun di hari ini cikgu nak ajar teknik bagaimana nak skor sebab kita nak belajar tentang pecutan kali ini. Yeah. Sebab mereka akan menduduki kertas ni pada minggu hadapan, kan cikgu? Betul, Mira. Okey, baik. Cikgu dah bersedia. Mereka nampak apa semua dah bersedia. Okey, silakanlah cikgu untuk mulakan kelas kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera kepada semua penonton, pelajar-pelajar Road to Success STPM 2020. Okey, hari ini penonton semua bersama saya, Cikgu Azmatun binti Semaun daripada SMK Sultan Abu Bakar Kuantan. Jadi hari ini kita nak buat pecutan semester 3 bagi subjek pengajian perniagaan. Jadi nama pun pecutan, jadi kita kena lajulah. Jadi tak ada masa yang panjang untuk kita membuat persediaan bila kertas peperiksaan kita akan berjalan minggu hadapan pada 7 hari bulan April 2021. Betul, pada pukul 8 pagi. Jadi pastikan anda semua ingat tarikh peperiksaan kita itu. Jangan tidur lewat malam sebelumnya kerana nanti pagi terlewat bangun, ya. Okey, bersama kita juga hari ini, bersama-sama cikgu hari ini, bersama-sama kita untuk rancangan ini, pelajar-pelajar daripada SMK Sultan Abu Bakar Kuantan. Okey, jadi hari ini kita nak buat pecutan. Jadi cikgu pergi kepada fokus kepada teknik-teknik menjawab soalan pengajian perniagaan. Mira pernah ambil perniagaan sebelum ni, Mira? Saya pernah, cikgu. Pernah ada pengalaman. STPM ke?
Betul cikgu. Memang ambil paper STPM juga? Ada pernah belajar. Lepas tu macam alamak susah pula subjek ni. Susah pula. Memang itu memang sinonim sangat kan. Bila cakap apa kertas perniagaan ni memang susah nak skor. Itu pelajar-pelajar selalu cakap. Tapi sebenarnya yang susah nak skor tu kerana mungkin penguasaan tentang teknik menjawab itu mungkin belum dikuasai sepenuhnya. Jadi sebab itu kita rasa macam susah nak skor kan. Tapi sebenarnya apa-apa subjek yang kita belajar pun bukan subjek pengajian perniagaan saja. Yang penting kita belajar untuk dapat ilmu dan memastikan manfaat ilmu tu untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Jadi kita betulkan niat kita belajar tu sebenarnya. Okay, bukan untuk lulus exam semata-mata. Betul tak, Mira? Betul, cikgu. Jadi hari ini format kertas peperiksaan, cikgu, ulangkan semula kod subjek kita untuk PP ni adalah 9463. Jadi masa menjawab 1 jam 45 minit sahaja. Jadi kita tak ada masa yang panjang sebenarnya untuk kita menjawab kertas kita ini. Okey, cikgu imbas kembali tajuk-tajuk yang kita telah pelajari dalam semester ke-3 ini. Jadi cikgu nak tengok, nak tanyalah pelajar-pelajar cikgu ni masih ingat tidak tajuk-tajuk yang mereka dah belajar. Okey, Zarif. Apa tajuk yang kita dah belajar, Zarif, untuk semester ketiga ni, Zarif? Boleh tak sebutkan tajuk-tajuk yang telah kita pelajari di dalam semester ketiga, Zarif? Silakan, Zarif. Cikgu dengar, cikgu? Dengar. Dengar, Zarif. Okey. Kita dalam tajuk semester tiga ni, kita ada 4 tajuk yang kita belajar. Yang pertama ialah keusahawanan. Kedua ialah rancangan perniagaan. Yang ketiga ialah perniagaan antarabangsa. Yang keempat ialah etika perniagaan dan tanggungjawab sosial. Ya, terima kasih, Zarif. Okey, jadi kenapa cikgu menyebut semula tajuk-tajuk untuk semester ketiga ini? Kerana soalan-soalan yang akan keluar dan yang akan ditanya adalah berdasarkan keempat-empat tajuk yang telah kita pelajari dalam semester ketiga. Jadi penting untuk kita mengetahui tajuk-tajuk yang kita belajar. Kerana apa? Kerana bila kita membaca soalan, kita kena pastikan soalan itu kata kuncinya berada di tajuk mana yang kita pelajari. Jadi kalau kita tak tahu, jadi sukar untuk kita memastikan apakah fakta yang kita hendak berikan, huraian yang kita ingin tulis dan contoh yang kita ingin berikan dalam menjawab soalan nanti. Jadi cikgu paparkan di sini, okey, waktu pengajaran. Kenapa? Rasionalnya kenapa? Kita melihat tajuk keusahawanan, kita mengambil masa 30 waktu untuk kita pelajari. Untuk rancangan perniagaan, kita habiskan 32 waktu untuk kita belajar. Perniagaan antarabangsa, 38 waktu. Dan etika perniagaan dan tanggungjawab sosial, 20 waktu. Waktu-waktu pembelajaran ini sebenarnya penting untuk pelajar-pelajar ketahui. Kerana bila waktu pembelajaran itu panjang, jadi bermakna ada banyak skop ataupun yang kita pelajari di dalam tajuk tersebut. Jadi kita mesti menguasai tajuk tersebut lebih, okey? Kerana soalan-soalan mungkin banyak yang boleh ditanya dalam peperiksaan. Jadi kita kena bagi tumpuan kepada tajuk-tajuk yang waktu pembelajarannya lebih. Okey, jadi kalau kita tengok antara 4 tajuk tadi, perniagaan antarabangsa yang paling panjang masa pengajarannya. Jadi sebab itu perlu buat ulang kaji lebih untuk tajuk perniagaan antara bangsa tersebut. Okey. Tapi tajuk lain juga penting. Bukanlah kata cikgu kata tajuk tu banyak masa pengajaran jadi baca tajuk tu saja, tidak ya. Tetapi bagi tumpuan dan juga ulang kaji yang lebih untuk tajuk tersebut kerana ada banyak fakta yang kita perlu ingat dalam tajuk tersebut. Okey, bagi bahagian soalan, kita pergi kepada bahagian kertas soalan kita. Ada 2 bahagian kertas soalan. Okey,
Izzat boleh sebutkan, Izzat ada di dalam bahagian A ada terkandung apakah soalannya dan bahagian B apakah struktur soalannya, Izzat? Silakan Izzat. Izzat jangan lupa unmute mic. Okay. Bahagian satu ada soalan 1 hingga 10. Bahagian B dia ada soalan yang berkaitan dengan soalan esei dengan soalan sutu. Okey, jadi terima kasih Izzat. Okey, bahagian A ada 10 soalan esei struktur. Di mana wajaran markahnya adalah 50 markah. Okey, jadi di dalam bahagian A ini kita ada 10 soalan yang merangkumi keempat-empat tajuk yang kita telah pelajari tadi. Okey, jawab semua soalan. Tak ada soalan pilihan untuk bahagian A, bermakna pelajar mesti menjawab ke-10 soalan tersebut. Tetapi wajaran markah bagi setiap soalan itu maksimum 6 markah sahaja. Jadi sebab itu namanya esei struktur. Jadi esei yang pendek sahaja. Yang perlu ada fakta, huraian dan contoh mengikut kata tugas soalan. Jadi nanti cikgu akan detailkan untuk kata tugas soalan macam mana struktur jawapan kita nak menjawab soalan tersebut. Okey, bagi bahagian B pula, soalan 11. Kita ada dua bahagian soalan. Soalan 11 merupakan soalan kajian kes di mana di dalam soalan akan diberikan satu petikan dan soalan yang ditanya adalah berdasarkan petikan yang diberikan. Jadi wajaran markah bagi soalan 11 ini adalah antara 30 ke 35 markah. Manakala bahagian soalan pilihan pula iaitu soalan nombor 12 dan soalan nombor 13. Yang ini pelajar perlu menjawab salah satu sahaja, tidak perlu jawab kedua-duanya. Okey. Jadi jawab salah satu sahaja. Sorry. Soalan, okey. Jadi wajaran markah untuk soalan pilihan ini adalah 15 hingga ke 20 markah sahaja. Jadi tak perlu jawab dua-dua. Tapi kalau banyak masa terlebih boleh jawab dua-dua, tetapi ingat bahawa hanya soalan yang pertama sahaja yang akan diperiksa. Okey. Baiklah. Okey, jadi cikgu berikan jam masa menjawab soalan di sini. Kita ada 1 jam 45 minit untuk kita menjawab soalan. Jadi 10 ke 15 minit pertama itu pelajar, kita jangan gopoh untuk jawab terus soalan. Kita pergi dulu kepada baca soalan secara teliti. Gariskan kata tugas soalan. Okay? Keluarkan fakta-fakta yang dikehendaki oleh soalan. Kita ada 30 minit setiap bahagian soalan tadi. Jawab soalan struktur dulu ke esei soalan 1 hingga 10. Lepas tu kita nak jawab soalan kajian kes dulu ke ataupun nak jawab soalan nombor 12 atau 13 dahulu ke, terpulang kepada pelajar. Dia tidak ada peruntukan yang kata tertentu. Jadi kalau pelajar rasa nak jawab soalan pilihan dulu, jadi jawab soalan pilihan dulu. Tentukan soalan mana yang kita nak jawab. Sebab apa? Sebab itu dalam kertas soalan pun kita dah kata asingkan jawapan. Nanti bila dah habis, pengawas nak mengutip kertas peperiksaan tu, baru kita susun ikut bahagian, ikut nombor soalan tersebut. Okey? Baik. Jadi sekarang kita pergi kepada strategi atau teknik menjawab soalan pengajian perniagaan semester ketiga. Kita buat ulang kaci pecutan. Jadi dalam pengajian perniagaan ni sebenarnya dia tak lari daripada fakta umum dan fakta khusus yang terdapat dalam silibus. Jadi fakta khusus merupakan fakta yang dah disenaraikan dalam sukatan mata pelajaran pengajian perniagaan. Manakala fakta umum pula yang melibatkan soalan-soalan kemahiran berfikir aras tinggi, contohnya seperti tanya soalan tentang cabaran, peranan, kepentingan, okey. Itu adalah fakta-fakta umum yang tidak disenaraikan dalam sukatan tetapi kita perlu belajar. Okey. Baiklah. Tip menjawab soalan esei struktur, soalan 1 hingga 10 dan esei konsep, soalan pilihan 12 atau 13. Ini adalah soalan menjawab soalan esei. Baiklah.
Bagi menjawab soalan ini, okey, pelajar boleh menjawab dalam bentuk point form. Bermakna tidak perlu menjawab dalam bentuk perenggan. Boleh menjawab dalam bentuk point form saja. Berikan nombor untuk soalan yang meminta bilangan atau melibatkan langkah atau proses. Bilangan isi jawapan bergantung kepada jumlah peruntukan markah. Jadi kalau soalan tu 6 markah, jadi tak perlulah jawab panjang-panjang kan? Sebab kita tak ada masa yang banyak. Jadi sebab itu kita perlu jawab ikut peruntukan jumlah markah saja. Jadi calon perlu menjawab dalam ayat yang lengkap walaupun esei yang ringkas, tetapi mesti dalam ayat yang lengkap. Jadi kita tengok panduan menjawab soalan esei struktur dan esei konsep. Dalam menjawab soalan ini ada 3 elemen lah yang penting, iaitu mesti ada fakta, huraian dan juga contoh. Okey. Kita nak uji juga pelajar-pelajar yang berada dengan kita hari ini. Uji, cikgu, uji. Ingat jangan tak uji. Macam mana dia buat ulang kaji, setakat mana persediaan mereka menghadapi peperiksaan ni kan, Mira? Okey, kita tengok kata tugas yang pertama, iaitu senaraikan, nyatakan atau berikan. Jadi, soalannya di sini, nyatakan 5 maklumat rancangan pemasaran dalam rancangan perniagaan, markahnya 5 markah. Okey. Jadi di mana kata tugasnya? Di hadapan ini kan, betul tak? Okey, sorry. Alamak, tak nampak jawapan cikgu. Boleh. Okey. Sorry. Okey, nyatakan 5. Okey, kita minta Madihah jawab. Boleh tak Madihah? Silakan Madihah. Boleh cikgu. Okey, nak bagi jawapan ke? Okey. Sebelum tu cikgu nak tanya. Okey. Soalan ini daripada tajuk mana kita belajar? Soalan ni daripada tajuk 2, rancangan perniagaan. Okey. Macam mana Madihah tahu itu adalah tajuk kedua rancangan perniagaan? Sebab dia dalam soalan dia ada nyatakan, dia kata nyatakan 5 maklumat rancangan pemasaran dalam rancangan perniagaan. Ya, betul. Pandai. Okey. Ya. Boleh tak bagi jawapan untuk soalan ini? Macam mana nak dapat 5 markah? Untuk soalan ini, hanya nyatakan fakta saja. Antara fakta yang terdapat dalam rancangan pemasaran ialah saiz pasaran, kita ada trend pasaran, kita ada ciri-ciri pasaran dan strategi pasaran. Okey, cukup 5? Cukup dah 5 ya? Lagi satu untuk cukup. Itulah. Apa lagi satu tu? Kira 4 je. Sasaran, lagi satu sasaran pasaran. Okey, jadi kita tengok jawapan dia. Okey. Okey, jadi cadangan jawapan adalah 1 pelanggan, 2 trend pasaran, 3 saiz pasaran, 4 ciri-ciri pasaran, yang 5 sasaran pasaran atau segmentasi pasaran. Jadi 1, 2, 3, 4. Tak perlu hurai apa-apa pun. Dah dapat 5 markah free je. Kan? Betul tak? Betul. Jadi satu fakta, satu markah. Mana-mana 5 maklumat, 5 markah. Okey. Di mana soalan ni tadi adalah berbentuk soalan tertutup. Di mana, kenapa tertutup? Kerana kalau kita lihat kepada soalannya, dia dah menyatakan 5. Jadi dia nak 5 fakta. Jadi kita mesti beri 5 yang pertama tu mesti betul. Jadi kalau kita beri jawapan yang ke-6 baru betul, jadi kita dah tak dapat markah dah. Itu dia. Itu kena ingat ya. Jadi pastikan 5 yang teratas itu adalah jawapan yang tepat. Okey. Maksudnya cikgu, bila kita nak tulis tu, turutan jawapan kita pun kena pastikan betul-betul. Ya, betul. Jangan jawapan yang betul tu berada di bawah. Betul. Nanti tak dikira cikgu. Tidak dikira markah. Baik, itu dia. Saya dah faham dah juga ni bagaimana dah nampak dah juga ni bagaimana dah? Kan? Okey. Kan? Okey, cikgu. Jadi nanti dulu cikgu, sebab katanya cikgu nak ajar pula lepas ni ada soalan-soalan lain pula bagaimana cara nak jawab. Tapi sebelum tu, macam kita tahu kan cikgu, sekarang ni dalam preparation ataupun persediaan untuk menyambut sambutan Hari Guru. Di atas meja saya pun ada banyak sangat kad-kad cantik tentang itulah. Selamat Hari Guru, kegigihan guru dalam mendidik tidak akan kami lupakan. Jasamu dikenang, hashtag terima kasih cikgu. Okey, baik cikgu, kita berhenti berehat dahulu. Kita kembali selepas ini hanya di Road to Success STPM 2020.
Pengajian perniagaan merupakan subjek yang perlu diaplikasikan di dalam kehidupan di sekeliling kita. Bagi soalan peperiksaan pengajian perniagaan, saya lebih suka untuk menjawab soalan pada bahagian B di mana terdapat soalan kaitan kes dan soalan pilihan. Kerana bahagian ini hanya memfokuskan beberapa topik sahaja sedangkan bahagian A memfokuskan keseluruhan topik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amin Syazwan bin Rosli dari SMK Sultan Abu Bakar. Saya juga ialah salah satu calon STPM pada tahun 2020. Pada pendapat saya, subjek pengajian perniagaan ini amatlah mudah untuk skor jika kita rajin menghafal dan rajin membuat latihan. Kita juga hendaklah bertanyakan kepada guru jika kita tidak faham. Saya berharap agar anda semua dapat melakukan yang terbaik pada peperiksaan STPM yang akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Kami bersyukur menjadi salah seorang daripada murid cikgu. Guru-guru tersayang, kamu adalah orang tua kedua kami yang tidak hanya memberikan pemahaman akan pelajaran namun juga mendidik kami menjadi insan yang berguna untuk agama, nusa dan bangsa. Terima kasih untuk segala pengorbanan yang telah cikgu curahkan demi mencerdaskan anak muridmu di sekolah. Terima kasih. Jasa guru, kerana engkau lah kami sampai ke tahap ini. Guru yang tak pernah lelah untuk mendidik dan mengajar kami. Terima kasih. Didik TV KPM. Kegigihanmu guru dalam mendidik tidak akan kami lupakan. Terima kasih cikgu atas segala jasamu. #terimakasihcikgu. Wah, inilah kad Hari Guru yang sangat cantik dari murid yang bernama Yogi Raj, sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil Bukit Martajam 4 Ali kelasnya. Sangat cantik. Kalau boleh nampak dekat atas meja Mira ni banyak sangat kad-kad sambutan Hari Guru bersempena dengan sambutan Hari Guru yang akan berlangsung tidak lama lagi. Jadi di sini pun Mira nak ambil kesempatan ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru. Nanti dulu, tapi kita ucaplah awal dulu kan. Terima kasih cikgu atas segala jasamu. Tanpa guru, kita tak dapatlah reti membaca dan menulis. Dan di studio inilah guru kita juga lagi sekali, Cikgu Azma yang akan menerangkan. Tadi cikgu dah tunjuk bagaimana teknik dan cara untuk menjawab kertas peperiksaan STPM ni. Ya, itu bagi kata tugas, nyatakan, berikan, huraikan. Betul. Huraikan, minta maaf. Senaraikan. Senaraikan. Okey, yang okay. Untuk segmen yang kedua ataupun segmen terakhir ni, cikgu nak terangkan apa pula? Okey, kita nak terangkan untuk kata tugas huraikan. Boleh tak Mira pilih salah seorang? Hari ni cikgu lantik Mira jadi ketua kelas. Kita nak suruh siapa jawab soalan kita ni, nak Mira? Kita nak mana bila cikgu suruh saya pilih? Ya. Ada yang tunduk tadi terus tegak. Saya dah nampak dah siapa tu. Kita minta Daniel lah jawab cikgu. Ya, tu Detective Conan kan. Silakan Daniel. Okey, Daniel. Okey, kita ada soalan kat sini Daniel. Okey, huraikan dua sumber modal formal dalam bentuk pinjaman yang boleh diperolehi oleh seorang usahawan. Empat markah. Boleh tak Daniel bagikan contoh jawapan untuk jawab soalan ni Daniel? Boleh. Okey. Okey, kamu Daniel. Dua sumber modal formal dalam bentuk pinjaman yang boleh diperoleh oleh seorang usahawan ialah, yang pertama, fakta dia, pinjaman daripada kerajaan. Okey, untuk huraian dia, diperoleh daripada agensi kerajaan seperti MARA, TEKUN, SME, MECD dan lain-lain. Untuk fakta kedua, overdraft, huraian dia, dia merupakan satu kemudahan jangka pendek yang disediakan oleh bank perdagangan di mana seseorang pelanggan yang mempunyai akaun semasa dibenarkan mengeluarkan wang melebihi baki yang ada di dalam akaunnya setakat had yang telah ditetapkan. Okey, kita tengok contoh jawapannya. Okey, betul ke tidak apa yang Daniel bagi? Okey, betul. Okey, jadi bermakna untuk soalan huraikan, okey, pelajar mesti memberi fakta dan huraian. Okey, jadi satu, kalau untuk empat markah tadi, bermakna kita perlukan dua fakta
Okey, dan dua huraian untuk dapat empat markah. Okey, Mira, pilih seorang lagi untuk jawab soalan. Kata tugas terangkan dan jelaskan pula. Okey, saya pilih ya. Macam mana ni? Siapa lagi yang belum jawab? Saya nak pilih di situ namanya Hartina. Hartina Rais. di skrin namanya begitu. Tapi siapakah gerangannya? Putera Muhammad Izzat. Putera Muhammad Izzat. Silakan Putera Muhammad Izzat. Okey. Soalan mana? Terangkan dua pendekatan tindakan beretika sesebuah organisasi perniagaan. Nak dapat 6 markah untuk soalan ni. Macam mana, Izzat? Okey, untuk soalan ni, bila dia ada kategori terangkan, dia mesti adalah fakta, huraian dan contoh. Okey, yang pertama adalah pendekatan keadilan, di mana individu perlulah pembuatan keputusan yang dilakukan oleh individu perlulah mendapat kesamataan daripada majikan. Sebagai contoh, majikan perlulah membayar gaji yang sama rata kepada individu lelaki ataupun perempuan. Yang kedua adalah pendekatan hak moral, iaitu pembuatan keputusan yang dilakukan oleh individu mestilah mempunyai hak asasi dan tidak diboleh dicabuli oleh majikan. Sebagai contoh, seorang majikan perlulah menghormati hak asasi pekerjanya walaupun bertentangan dengan keperluan organisasi. Yang ketiga adalah pendekatan individualisme. Keputusan memberikan kebaikan jangka masa panjang seseorang individu dianggap tindakan yang betul. Iaitu sebagai contoh, apabila semua individu berlumba-lumba untuk menjaga kepentingan masing-masing, kebaikan akhirnya dapat dihasilkan. Habis ya? Okey, betul ya. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita memerlukan fakta, huraian serta contoh. Kita ingat, kata tugas terangkan, jelaskan mesti ada 3 elemen, iaitu fakta, huraian serta contoh. Jika pelajar tidak memberikan contoh, bermakna pelajar akan hilang markah untuk contoh. Okey, jadi kita tengok soalan yang seterusnya. Terangkan proses merealisasikan idea perniagaan. Cikgu nak tanya Akma. Akma, kalau ini soalan begini, berapa fakta kita nak bagi, berapa huraian kita nak bagi dan berapa contoh kita nak bagi, Akma? Dikata apa soalan ini, terangkan proses merealisasikan idea. So bagikan semua proses dia, iaitu yang pertama idea. Sebutkan saja fakta tu. Idea, menapis idea, membina konsep, menguji konsep, membuat rancangan perniagaan, membina fizikal dan yang terakhir mengkomersialkan. Okey, jadi ada berapa fakta? Ada tujuh. Bermakna soalan ini markahnya 20. Kita dah ada 7 fakta. Jadi kalau kita bagi 7 huraian, kita dah ada berapa markah? 14, cikgu. 14. Okey. Campur contoh. Berapa markah? Ada 7 contoh? Ada? Berapa markah? 14 campur 7 lagi. 21. Ya, pandai matematik. Okey. Jadi kita ada 21 markah. Bermakna kita akan dapat maksimum 20 markah. Okey, jadi ini untuk menjawab soalan AC konsep yang panjang. Okey. Okey, ini ini contohlah, okey. Bagaimana nak menjawab soalan ini tadi. Jadi ini tadi adalah fakta yang telah disebutkan oleh Akma tadi kan. Jadi kita berikan 7 fakta, 7 huraian, sudah 7 contoh, kita dapat 21. Jom, maksimum kita akan dapat 20 markah. Okey. Jadi, panduan permakahan soalan proses ini mestilah mengikut urutan. Kalau sekiranya pelajar tidak mengingati setiap ada beberapa langkah, kosongkan saja. Jangan di-skip langkah tersebut, okay? Supaya pelajar tidak hilang markah. Okay. Seterusnya, soalan berdasarkan kata tugas perbezaan. Kata tugas perbezaan, apa yang penting mesti ada dalam kata tugas perbezaan, kita tanya pelajar. Zahira, apakah elemen yang penting yang perlu ada dalam soalan yang memerlukan perbezaan ini?
definisi, pembuatan keputusan, skala perniagaan. Okey, itu apa kita panggil dia, Zairah? Aspek. Iya, itu dia. Untuk soalan perbezaan mesti ada aspek. Jadi untuk perbezaan kita mesti kan berikan aspek. Okey, kalau untuk soalan ini bagaimana nak jawab? Jadi kita berikan aspek matlamat skala perniagaan dan kita bagikan huraian setiap aspek tersebut. Jadi kita akan dapat 4 markah untuk setiap perbezaan. Okey. Okey. Jadi untuk soalan ke bandingkan. Tadi perbezaan ini bandingkan pula. Kalau bandingkan kita ini 16 markah. Jadi kalau kat sini kita tengok soalan ini memerlukan perbandingan kelebihan dan kelemahan menjalankan perniagaan antara perniagaan yang diambil alih dengan perniagaan baharu. Jadi ada dua perniagaan yang kita perlu bandingkan tentang kelebihan dan kelemahannya. Okey, jadi kita tengok kalau kita tak struktur jawapannya, jadi kita bagi dulu mengambil alih perniagaan sedia ada, kita bagi kebaikannya. Kalau 16 markah kita nak 4, kita bagi mesti ada 4 elemen setiap satu. Jadi kita akan dapat 16 markah. Jadi ini untuk mengambil alih perniagaan sedia ada, kebaikan ada 4, keburukan ada 4. Okey. Ini untuk perniagaan baru, kebaikan kita bagi 4, keburukan juga kita bagi 4. Jadi kita akan dapat 16 markah. Okey. Faham tak? Okey, okay. Ada satu lagi. Cikgu saya tanya, kalau bagi jawapan lebih kan, adakah sama juga kalau atas tu salah, bawah tu boleh dikira ke soalan tak? Ini tadi tak apa. Oh, tu tak apa. Sebab dia bukan soalan tertutup, dia soalan terbuka. Jadi dia tidak nyatakan 5, 6, 3. Jadi kita boleh bagi dan berapa banyak nanti kita akan baca jawapan tersebut. Okey. Okey. Untuk yang akhir kita ada bahagian soalan kajian kes tadi kan. Okey, jadi untuk soalan kajian kes, langkah menjawab soalan kajian kes. Okey, langkah pertama baca soalan dulu. Tadi kan yang pertama kita baca dulu soalan. Gariskan kata tugas soalan. Langkah kedua, kita baca setiap perenggan. Biasanya kajian kes ni dia ada petikan. Jadi ada 5 atau 6 petikan yang kita perlu baca. Jadi kita gariskan fakta huraian yang sesuai untuk kita kaitkan dengan fakta yang kita akan beri nanti dalam jawapan kita. Langkah ketiga, jawab soalan berdasarkan markah yang diperuntukkan. Masa menjawab, tadi cikgu dah bagi dah 30 minit je. Jadi kita kena, bila kita buat latihan, jangan lebih 30 minit. Jadi bila dalam dewan peperiksaan kita dah terbiasa menjawab dalam tempoh 30 minit, jadi kita boleh menjawab dalam tempoh masa yang diperlukan. Dan langkah keempat, pastikan setiap jawapan mesti merangkumi intro jawapan, kepala jawapan mesti ada kan. Okey, fakta, huraian dan juga kaitan kes yang sesuai. Okey. Jadi ini adalah panduan menjawab soalan kajian kes. Mesti ada fakta, nyatakan huraian, definisi terhadap fakta yang kita berikan. Juga kaitan kes yang kita ambil daripada petikan-petikan yang ada dalam soalan. Okey, ini contoh soalan untuk kajian kes. Ini adalah bagi petikan syarikat Petronas. Okey, sini contoh dia. Jelaskan tujuan Petronas menjadi syarikat multinasional. 15 markah. Risiko syarikat multinasional yang dihadapi oleh Petronas, 20 markah. Jadi macam ni kita nak tahu fakta apa yang kita nak keluarkan. Jadi kita kena membaca perenggan dalam petikan. Jadi dalam petikan ini, dalam perenggan ini, dia mungkin tidak menyatakan secara direct jawapan direct faktanya. Tetapi kita dah ada hint dalam huraian tersebut. Jadi kita tahu apakah fakta, tujuan, risiko syarikat multinasional tu apanya. Jadi mungkin kita belajar ada 10 fakta, tetapi dalam petikan ini mungkin dia nyatakan 4 sahaja fakta. Jadi tak apa, kita mesti membaca setiap petikan itu. Okey, jadi perenggan kedua apa, perenggan ketiga. Jadi untuk setiap perenggan ada poin untuk huraian yang kita nak kaitkan dengan fakta. Okey. Okey. Jadi kita tinggi kepada cadangan jawapan macam mana nak jawab soalan kajian kes ini. Jadi fakta kita tulis, fakta satu. Okey, apa contoh dia? Meluaskan pasaran.
Lepas itu kita bagi definisi meluaskan pasaran itu apa dan kita berikan kaitan kes. Apa huraian di dalam kaitan kes tadi? So kita tulis semula dalam jawapan kita lah. Jawapan kita. Susun ikut kalau ada di perenggan pertama, letak dekat perenggan dekat fakta yang pertama tersebut. Baik. Kan? Jadi satu lagi cikgu nak ingatkan bahawa bila kita menyalin ayat di dalam petikan, salin ayat itu dengan lengkap. Jangan salin separuh-separuh. Dan supaya nanti kita bimbang markah yang ada dalam huraian tersebut tak sampai. Jadi bagi pelajar yang dia kurang mahir, jadi kita salin je petikan tersebut apa yang ada kat dalam petikan. Tak perlu ubah okay, petikan tersebut. Baik. Sebab kita bimbang takut nanti pemeriksa tak jumpa jawapan kan. Okay. Jadi bagi soalan yang pertama tadi, kita jumpa sebenarnya ada 5 fakta. Bermakna ada 5 fakta, ada 5 huraian. Kita andaikan ada 5 kaitan kes kan. Jadi jumlahnya 15 markah. Okay. Dan yang soalan kedua tadi pun begitu juga. Okay, walaupun kita belajar mungkin ada 10, 8 fakta, tetapi yang disebut dalam kes tersebut ada 4 sahaja fakta. Jadi kita hanya beri 4 fakta tersebut. Okey, jadi untuk soalan 20 markah ini tadi, jadi kita bagi 4 fakta, 4 huraian. Okey. Kaitan kes. Okey, mana-mana kaitan kes dalam kumpulan yang betul, kita beri 8 markah. Jadi kadang-kadang di dalam petikan tersebut Mira, ada juga petikan petikan tersebut untuk soalan pertama kita dah letakkan sebagai kaitan kes. Untuk soalan kedua, sesuai lagi diletakkan. Jadi, boleh letakkan sekali lagi walaupun petikan tersebut adalah petikan yang sama. Sama. Okey. Faham. Okey. Jadi, kita pun dah tak lama dah ni kan? Ya, betul, Cikgu. Jadi, tips untuk menjawab soalan bagi kertas pengajian perniagaan ini. Okey, Cikgu berikan beberapa tip. Okey, yang pertama sekali, kita perlu buat perancangan lah. Kan? Betul tak? Perancangan masa selain daripada persediaan kita untuk menghadapi peperiksaan tersebut. Jadi kita buat perancangan 1-1 jam 45 minit tu kita mesti gunakan dengan sebaik-baiknya lah. Betul. Untuk kita memastikan tidak ada kesilapan yang berlaku dalam kita menulis soalan jawapan itu. Okey. Yang kedua, jawab mengikut kehendak dan kata kunci soalan. Tadi tu cikgu dah sebut kan? Betul. Soalannya tekan, berikan. Satu lagi, senaraikan. Kita tak perlu bagi huraian pun. Kita hanya beri fakta sahaja. Yeah. Kan? Kalau untuk huraikan, kita hanya bagi fakta dan huraian. Juga contoh juga diterima sebagai huraian. Okey. Kalau kata tugas jelaskan dan terangkan tadi, mesti ada 3 elemen. Fakta, huraian serta contoh. Okey, ingat kan? Masih kena ingat tu. Sebab apa? Itu kata kunci tu penting untuk kita memastikan struktur jawapan kita tu memenuhi kehendak markah tu kan. Kalau tidak nanti tak cukup markah, sayang. Walaupun hilang satu markah contoh, kalaulah kata satu markah itu membolehkan kita dapat 4 flat, rasa macam rasa rugi ralat di situ sangat, kan. Kan? Betul. Okey, yang ketiga, menjawab kedua-dua bahagian. Jangan tinggal bahagian soalan. Ada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Jadi kita kena jawab kedua-dua. Jangan tinggal mana-mana soalan. Okey, kerana kita kalau kita meninggalkan mana-mana bahagian soalan, jadi risiko untuk kita mendapat markah yang rendah itu pasti tinggi. Okey. Okey, dalam jawapan jangan mengulang fakta ketika menulis huraian. Okey. Contohnya kalau kita dah bagi faktanya pelanggan. Jadi jangan kita ulang dalam huraian menggunakan perkataan pelanggan. Jadi definisikan perkataan tersebut kepada maksud yang sama. Contohnya pelanggan merupakan individu yang membeli produk dan perkhidmatan dalam perniagaan. Jadi jangan ulang balik semula perkataan pelanggan merupakan pelanggan kepada sesebuah perniagaan. Jangan mengulang fakta tersebut. Okey. Dan yang akhir adalah memberikan huraian yang lengkap. Okey, beserta contoh mengikut wajaran markah. Jadi kita beri huraian yang lengkap, ayat yang lengkap,
contoh yang lengkap yang bersesuaian dengan wajaran markah yang dikehendaki. Okey. Apakah tindakan calon? Yang pertama sekali, okey, elakkan kebersediaan untuk hadapi peperiksaan pada saat akhir. Betul tak? Betul. Jangan buat persediaan last minute. Tapi kalau ada yang last minute kan, masih ada lagi ruang dan juga masa untuk kita buat ulang kaji. Jangan putus asa. Betul. Selagi kita belum menghadapi peperiksaan, selagi kita belum menduduki kertas tersebut, bermakna peluang untuk kita masih lagi ada. Jadi ingat ya, pelajar-pelajar semua di luar sana juga, pastikan. Okey, jangan rasa putus asa. Teruskan berusaha. Calon perlu mengingat fakta bagi setiap topik. Of course lah, sebab kita ni belajar pengajian perniagaan, banyak fakta yang kita kena ingat kan. Jadi sebab itulah persediaan, menyusun nota-nota itu dengan lengkap, kita mengetahui elemen-elemen yang perlu kita ingat dalam soalan. Okey, memahami setiap konsep bagi fakta yang diingati. Jangan jangan menghafal membabi buta secara orang kata hafal semata-mata. Kita faham. Betul. Kena faham fakta tersebut. Baru senang kita nak menghurai dan memberi contoh. Kalau kita sekadar menghafal semata-mata, jadi kita akan bermasalah nanti untuk memberi contoh dan huraian dalam jawapan. Betul. Jadi ingat, biar kita faham apa kita belajar, apa fakta yang kita hafal tersebut. Okay, tahu cara untuk menjawab soalan esei struktur dan esei konsep tadi, macam mana cikgu dah sebut tadi dan kita dah buat ulang kaji tadi bagaimana. Okey, dan bijak mengurus masa semasa peperiksaan. Jadi dalam peperiksaan ni kita memerlukan ketenangan sebenarnya. Okey, jangan gopoh. Bila pengawas peperiksaan beri kita kertas soalan, jadi kita jangan gopoh terus nak jawab soalan kan. Kita baca soalan dulu dengan tenang. Okey, gariskan fakta dan juga huraian yang kita nak berikan. Jadi dengan penuh ketenangan baru kita idea tu datang. Betul tak? Betul. Kak Amira kan? Setuju tak? Kita kalau dalam dewan exam tu kadang-kadang kita terlalu gelabah sangat. Nak ingat fakta lah, nak tulis jawapan. Jadi kadang-kadang kita terabaikan perkara-perkara yang yang orang kata yang mudah. Kadang-kadang nombor soalan lupa tulis. Itu kadang-kadang menyebabkan markah hilang di situ juga. Kesilapan-kesilapan kecil itulah kan, cikgu. Kesilapan-kesilapan kecil tu kadang-kadang menyebabkan kita hilang markah begitu saja. Kita hilang markah begitu saja kan. Betul tak? Okey cikgu. Selesai kita punya teknik dan juga pecutan kita untuk mata pelajaran PP ini. PP tu kan. Okey, baik cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian yang cikgu berikan pada hari ini. Terima kasih juga kepada calon-calon STPM kita. Semoga kejayaan menjadi milik kamu. Semoga mendapat 4 flat. Dan juga kepada semua calon-calon STPM yang bakal menduduki kertas peperiksaan ini di rumah. Baik cikgu. Terima kasih juga cikgu. Okey, terima kasih Mira. Jadi marilah membina sejarah kejayaan bersama. Betul. Jadi cikgu mengharapkan pelajar-pelajar yang ada live bersama kita hari ini, juga pelajar-pelajar di luar sana yang akan menduduki peperiksaan STPM semester 3 ini, supaya kejayaan milik kita bersama, supaya kita boleh melakar sejarah kejayaan bersama, insya-Allah. Insya-Allah. Boleh tak nak habiskan slot ni dengan pantun? Boleh, silakan cikgu. Silakan. Okay. Apakah pantun tu cikgu? Okey. Dari Kuantan saya kemari. Ewah. Okey. Ke Sri Pentas datang sendiri. Baik. Terima kasih Road to Success STPM 2020. InsyaAllah ada peluang kita jumpa lagi. InsyaAllah cikgu. Sudah pastinya. Cikgu akan datang lagi insyaAllah untuk berkongsi lagi ilmu. Mungkin untuk calon-calon yang akan datang pula kan. Baik cikgu, macam cikgu katalah. Macam saya kata tadi bersempena dengan sambutan Hari Guru. Saya nak baca satu lagi kad yang dia buat khas cantik oleh murid kita Valencia. Cantik katnya kalau boleh nampak. Macam kemeja, baju kemeja. Betul, kan, cikgu. Kreatif sangat. Dia tulis, terima kasih cikgu. Itulah dia. Terima kasih cikgu. Bye. Assalamualaikum. Okay. Bye cikgu. Bye. 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 Bye.
mendoakan kejayaan anak saya yang akan menghadapi perasaan tersebut. Mudah-mudahan dia mempunyai A for flat, insyaAllah. Saya sangat bersyukur kerana anak saya seorang yang gigih dan berusaha untuk mencapai target yang diharapkan. Dan insyaAllah, saya yakin dengan usaha dan doa semua, dia akan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena peperiksaan SDPM pada kali ini, saya mendoakan untuk anak saya dan calon SDPM keseluruhannya mendapat kejayaan yang cemerlang. Saya yakin berkat kesungguhan guru, usaha gigih yang berterusan dan munajat kepada Allah, kita akan capai segala cita-cita dan impian yang kita harapkan, insyaAllah.